Ada yang pakai jetek juga, guys. Tuduh di mana gitu, guys? Anjir, anjir. Hujan, cok. Loh. Apa? Lu nyasar. Kagak, cok. Gajen. Iya, cok. Anjing. Oke, cuy, balik lagi bareng gua di sini, guys, ya. Jadi kali ini gua bakal melanjutkan perjalanan karena ini udah sore, udah mau maghrib. Semoga aja nggak ada kendala. Kita udah di Citralaya Raya, gue nggak tahu ini di mana. Pokoknya Citra Raya, Tangerang, guys, ya, lebih tepatnya. Ini rame banget, anjir. Ini gue udah di kota kayaknya, soalnya udah rame, udah banyak pasar-pasar gitu, cok. Biasanya kalau udah ada pasar-pasar gitu, ya kita udah deket sama perkotaan gitu. Udah di kota bahkan, guys, ya. Ini gue mau melanjutkan perjalanan. Pokoknya kalau nanti nggak sanggup, gue cari penginapan aja, cuy, ya. Kalian komen aja di bawah ini di mana, guys. Gue nggak tahu, anjir. Cikarang, apa namanya tadi, lupa gue. Citra Raya, Tugu Citra Raya. Ini lokasinya sebelum Tangerang, cuy. Kayaknya udah masuk Tangerang dah. Wow, aduh, macet, cok. Gue bensin belum ngisi lagi. Citra Raya tuh, Citra Raya, patung kuda, mantap kali. Sabar, Pak, astaga. Rame banget, cuy, ya. Wow. Zone play zone. Ramayana. Nah, ini di mana, guys? Kayaknya gue pernah denger Ramayana. Kayak pernah denger gue sih nama Ramayana itu. Dan kau. Wow. Di sini juga ada angkot, guys, ya. Gue kira udah nggak ada lagi angkot, coy. Ternyata masih ada, guys, ya. Sekarang tuh soalnya banyak Grab. Ini tadi gue udah istirahat sejenak, udah makan roti, minum dikit, ya kan. Dan gue akan melanjutkan perjalanan, cuy. Wow. Aku tak tahu aku di mana. Apa ini namanya nih? Tangerang, Banten, Kabupaten Tangerang. Wow, Kabupaten Tangerang, guys, ya. Kita udah di sini, cuy, setelah sekian lama kita berjalan, ya kan. Akhirnya kita udah tiba di Tangerang. Tapi masih lama sih perjalanan kita, masih beberapa jam lagi. Gue kayaknya mau cari penginapan dulu nanti, guys, baru kita bergegas ke kota, ya kan. Besok lah ke kota. Nanti kayaknya gue bakalan lanjut lagi touring ke Bali, guys, ya. Kan kalau kalian setuju, kalian komen aja di bawah, cuy. Kita bakal keliling dunia pakai JTX, guys, sampai jebol. Anjing, jangan, cuy, kalau jebol. By the way, ini gue belum ganti oli, cuy, ya. Oh ya, gue kayaknya mau ganti oli dulu besok pagi. Soalnya ngeri, anjir, takutnya jebol kayak Paroko kemarin, ya kan. Bahaya gitu loh. Wow. Apa tuh, Citra Raya Bizlinisi Peresemelra. Mancai. Di sini gue nggak pernah lihat plat BG, guys, ya, plat Palembang. Kayaknya cuma gue doang. Wah, sepertinya ini akan malam, guys. Wow.
cewek cuy gede kali bah, rapi gitu loh jalannya, nggak ada yang berlobang guys ya, enak buat kebut-kebutan guys. Tapi jangan guys ya, kita nggak boleh ugal-ugalan di tempat orang cuy, nanti kita digebukin orang, mampus guys ya. Cewek wuih boy, kita ambil jalur kanan aja deh, bagus jalannya. Kalau ada yang bagus kenapa yang jelek gitu loh. Itu apa anjir, kenapa di polisi kah? Polisi bukan sih, bodo amat gua mah. Apa-apaan nih, kaget saya guys. Oh itu kayaknya tempat masang lampu guys ya, masang lampu alis. Gua pengen guys masang lampu alis biar tambah kece gitu kan, biar tambah ganteng. Tapi nantilah, sampein dulu ya kan ke Jakarta nih motor, baru kita modif-modif. Oke. Jangan cewek lagi, cewek lagi. Siapa yang nelpon ini? Aduh anjing. Kirain siapa yang nelpon guys, ternyata Adul. Bodo amat, gue mau berjalan nanti, takut gue kemalaman. Cewek, wuih. Kita di mana ini guys? Kita di mana ini guys? Guys. Lurus kah? Ngeliatin petunjuk yang di jalan aja cuy, petunjuk jalan ya kan, ada tuh yang di pinggir jalan, lurus Jakarta, simpang kiri Tangerang, simpang kanan Malaysia, gitu-gitu ya. Gue ngeliat itu aja coy, gue asal lihat map dah, gue capek disasarin sama map mulu. Gue kemarin tujuan rutenya ke Jakarta malah diantar ke sawah, aneh. Pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang. Gua kemana ini ya? Bener gak sih? Kayaknya bener dah. Wow, pembalap internasional. Nah, gua tuh ngeliatin jalan ini guys, jalur ini nih, yang kayak gitu tuh. Curug, Ponggo, Pusat Kabupaten Tangerang. Gua ngeliatin itu guys. Kalau gua lihat map nanti kesasar lagi gitu loh. Males banget gua cok, sumpah. Nanti malah gua disasarin ke Amerika gitu loh. Ternyata banyak juga orang-orang nongkrong di sini cok ya. Few moments later. Cepet cari tempat teduh dulu coy. Hujan anjir. Hujan cok. Teduh di mana gue ya? Woy. Ada yang pakai JTEK juga guys. Teduh di mana kita guys? Teduh di mana kita cok? Gak ada tempat teduh anjir. Aduh, pas ada GoPro gua. Aduh, teduh di mana ya? Oh, itu Alfa, guys. Alfa, guys. Hah? Apa? Lu nyasar. Kagak, cok. Lu gajen. Iya, cok. Anjing. Goblok. Apa? Ya tak lu yang di situ tadi. Oh, ya udah duduk dulu, cok. Duduk dulu. Duduk dulu hujan. Iya. Anjing.
Tadi udah sampai situ dari tadi. Apa? Gua ini nyore gabut anjir. Oh, nyore. Jadi rumah lu deket-deket sini. Lumayan jauh. Tadi gua isi bensin sengaja gua cobain apa muter-muter daerah sini. Oh. Tapi sih dia juga jalan. Ini gua mau ke Jakarta bener gak sih jalannya? Enggak lah, ke sana, Cok. Hah? Sasarinet ya? Iya, anjir. Wah, enggak bisa sasarinet, Cok. Goblok. Tuh kan guys, disasarin mulu gua, Cok. Padahal arahnya tadi bener loh. Rumah lu jauh dari sini? Hah? Rumah lu jauh dari sini? Lumayan, ini gue juga nyore. Basah-basah. Gue kira tadi siapa, Cok? Lu di pinggir situ kan? Kan beda dekal motor gua. Oh iya ya. Oh, udah ganti ya. Kemarin tuh kan hitam polos doang. Aduh, gue motor ya. Berat banget lagi ini. Berat tas gua, Cok, beban gua. Kira lu masih jauh. Enggak, udah deket gua. Gua tadi tuh sempat nyasar juga ke sawah-sawah. Jadi gua muter-muter ini aja gua sampai sore, sampai maghrib. Padahal gua keluar pelabuhan. Iya, anjir, capek, Cok. Anjing. Jadi gua salah jalan ini, Jen. Ternyata gue salah jalan lagi, guys. Capek gue. Kalau mau ke Jakarta tuh jangan sendiri, anjing. Disasarin mulu, Cok, sama Google Map-nya. Jauh-jauh dari Palembang. Map tadi kan ngarahin ke gue kesini pas lampu merah. Jadi katanya belok kiri. Gue belok kiri, lurus aja tuh ada tugu. Berarti lu disasarin map. Goblok, anjing. Capek gue, Cok. Sumpah, gue dari jam 10 pagi itu gue udah keluar pelabuhan. Oh, udah keluar pelabuhan? Iya. Wajib. Gue takut gak dibales. Kamu sekali kita sampai sini, kalau udah tahu sampai sini gue jemput aja. Oh. Mana gitu? Mana ketemu? Ini siapa? Ini gue lagi nyari gabut ini. Habis isi bensin tadi. Iya, isi bensin juga sekalian. Bensin gue habis, jadi saya nyore. Oh. Kijen, ternyata gue kira siapa itu yang di situ tadi. Udahlah, kita beli minum dulu nih. Minum, ayo. Few moments later. Yo guys, ini hujannya udah reda guys ya. Dan kita udah mau langsung ke rumah Gaijen. Kita lihat guys, dia di mana tinggalnya, cuy. Biar kalian tuh bisa ngegerebek dia gitu loh. Duluan lah, gua nggak tahu. Iya. Ini by the way hujan, cuy ya. Hujan keput-keput, Jen. Basah semua anjir nanti, cok. Buset dah tuh anak. Kebut banget, guys. Ditinggal gua, cuy. Ini gaijennya, guys, udah ketemu, guys. Buset dah. Sumpah ini gaijen gak ada otak, anjing. Barbar banget gaijen bawa motornya, guys, ya. Ada Ultraman, guys. Jan, rumah lu di mana? Apa? Rumah lu di mana? Rumah gua di mana? Iya. Di sana. Oh. Iya. Gua aja. Iya. Woi, gede banget, cocok. Cocok, anjir. Apa? Mobil itu gede banget, anjing. Wah. Lama banget lagi, anjir. Nanti kelindes kepala gitu, guys. Mampus, guys. Gak bakal selamat, coy, kalau kena pala. Nah, jadi banyak banget polisi tidur gitu loh di sini.
polisi tidurnya guys, gede-gede banget lagi. Anjing, anjing, jen. Astaga. Hampir kan, Jen? Langsung nyelonong-nyelonong banget itu orang dah. Yang pakai mobil. Untung ya Jen sempet ngerem, guys ya. Apa? Apa? Jangan guys, nanti kita diamuk orang guys ya. Oh ke kanan, oke. Untung ada Gaizen guys ya. Kalau nggak ada Gaizen, wah gua nggak tahu mau kemana anjir. Thank you banget buat Gaizen, pokoknya pas banget ketemu di jalan gitu loh. Tadi kalau nggak hujan mungkin dia nggak tahu gua guys ya Gaizen ya. Kalau nggak hujan tadi kan gua otomatisnya langsung lurus-lurus aja tuh. Nggak bakal stop. Tadi kebetulan banget hujan gitu loh. Di sini rumahnya. Nih, gue tunjukin rumah Gaizen guys, biar bisa kalian sergap dia guys ya. Nanti teriak-teriakin aja di rumah dia, cuy. Ini kita bentar lagi kayaknya sampai dah. Soalnya udah masuk perumahan, guys. Rumah Gaizen dekat masjid ya. Wih, deh bocah-bocah itu. Luas banget ya perumahannya ya. Halo, nggak tahu itu yang manggil siapa. Oh ternyata udah banyak bocah-bocah tahu rumah Gaizen guys. Ada yang ngerekam tadi cuy ya. Ternyata udah banyak yang tahu rumah Gaizen di sini, coy. Mana rumahnya? Buset dah, kedap-kedip minyak gua, anjir. Mana rumah lu? Rumah lu mana? Ini. Wih, ada mobil nih. Wih, mantap. Mobil ini, mobil apa ya namanya, mobil mesin kayak merek waffle. Nggak tahu gue, bodo amat. Kita dulu di dalam, akhirnya dia sampai sedikit ya, mantep. Thank you banget nih buat lu. Apa? Thank you banget. Oke, jadi saya kita naik harus di situ atas langit. Jangan naik harus langit, so itu rumah gue tingkat. Oh oke, okay, let's go. Rumah gue di atas. Oke. Okay. Yaudah guys, jadi kayaknya kita mau langsung istirahat dulu guys ya. Ini maaf banget Gaizen gue ngerepotin anjir. Yaudah cuy, jadi mungkin segini aja video kita hari ini. Makasih banget buat kalian udah nonton. See you next video guys. Gue cabut dulu, bye bye.